Indonesia itu sekarang krisis angkutan umum. Itu harus diberesin. UMKM itu nggak butuh motor. Dia itu butuh modal. Dan dia sudah punya motor ke UMKM itu. Ngapain dikasih lagi? Kasihan kan rumahnya kecil-kecil, motornya dua nanti. Jadi ini jelas salah sasaran gitu loh. Jadi ini sebenarnya dicari-cari aturan yang kira-kira kalau UMKM aman. Bukannya aman, malah bahaya ini. Saya cenderung melihat ini kebijakannya ada nanti ujungnya penyalahgunaan anggaran. Akhirnya titik bahaya itu ada di penyalahgunaan anggaran, Mas Joko. Betul. Karena kriterianya nggak jelas. UMKM, dia sudah punya motor, kenapa ditambah lagi? Dia tuh butuh modal, UMKM tuh nggak perlu motor. Disurvey lah, saya kira hampir 100% UMKM itu punya motor.